Oke ya, halo-halo bro semua. Kembali lagi channel aku di Produce 20. Akhirnya bro ya, MotoGP 20 rilis juga bro ya. Langsung saja kita kuy bro ya, langsung kita coba ini game bro ya. Ini by the way sudah baru download, dah beli langsung download. Karena koneksi mana-mana lelet, jadi satu harian ada kemarin tuh aku download ini game bro ya. Karena ukuran cuma 17 gigaan sih, tapi karena koneksinya lelet jadi lambat downloadnya bro ya. Yoi. Oke, di sini ada 3 pilihan, easy, medium dan hard bro ya. Oke, tapi karena kita ini memang sudah pro bro ya, karena di hard ada tulisannya pro, kita pilih pro bro ya. Yoi. Oke, ini dia. Wow, apaan itu? Kok karakternya malah jadi sembrewung gini? Oke, kita ganti namanya dulu bro ya, untuk namanya bro. Ini ya Riz, last name-nya bro ya. Jadinya biar jadi bro Riz bro ya. Yoi. Untuk singkatan kita pakai nama terakhir aja, Riz gitu bro ya. Oke, ini masih naik ya, Riz. Oke, nice. Untuk gendernya, ada female. Wah, kalau kita pakai female terus baper nggak sinkron coy. Jadi ini muka lu ya, kita cariin gantengan dikit bro ya. Oke, itu apa ini? Oke, okay. Oh ini ganteng juga ini. Oke, okay, pilih ini aja ya. Oke, okay, kita cari-cari lah ya, siapa tahu ada lebih ganteng bro ya. Yoi. Oke, okay, kita cari. Wih deh, apaan nih? Oke, okay, nggak ada lagi. Jadi ya, kita pakai ini aja bro ya. Yoi, rambut celurit. Umur 21 sesuai umur aku. Oke, okay, kita cari Indonesia ini bro ya. Oke, okay, ini mana lagi nih Indonesia? Salah cuk. Kita kembali. Oke, okay, ini. Oke, okay, itu di Indonesia. Oke, okay, ini dia bro, tampilan menu MotoGP 20 bro ya. Gila. Tapi by the way kayaknya nggak beda jauh ya sama tampilan MotoGP 20, cuma beda di grafiknya aja bro ya. Kayak backgroundnya sama cover-cover menunya beda ya. Oke, okay, ini coba kita ini yang tadi. Kita coba ganti helm bro ya. Ngomong-ngomong katanya ada banyak yang baru di helm ini bro ya. Coba kita cek dulu aja. Udah, ini sudah gila, sudah ada spoiler lagi nih bro ya. Yang kemarin ada nggak? Rasanya nggak ada kemarin bro ya. Wah gila, ini Arai, untuk Arai masih belum ada bro ya spoilernya bro ya. Nggak kayak yang dipakai Carpaccio itu. Dan ini dia KYT SRGB bro ya. Buat kalian helm lover pasti nggak asing namanya dengan KYT MF Race itu kalau nggak salah bro ya. Itu bentuknya sama bro, gila. Kalau nggak salah sama bro ya, soalnya bentuknya kayak kelihatannya sama sih sama RGB. Ini X-Lite masih belum, wah gila. Sudah ada spoilernya X-Lite bro ya. Gila, kayaknya bakal jadi helm yang bro di sini bro ya. Kita pilih X-Lite aja kalau gitu nanti bro ya. Gila, sudah ada spoilernya bro, sudah banyak yang di-update ini ya di MotoGP 20 ini bro ya. Mantap. Oke, nah ini dia bro, salah satu helm baru bro ya di sini, yaitu Scorpion ya kalau nggak salah ya. Ya, guys, Scorpion. Oke, ini dia helm dipakai apa namanya itu? Quattraro bro ya. Yo, ini ada Xiaomi yang basicnya sama dengan SRGP karena memang pabrikan Xiaomi lagi. Dan ini ada yang baru nih, ini slider ini. Waduh. Tapi cuma bagian tengahnya doang, tapi no problem sih. Ini dia untuk boots. Nah, untuk boots ini masih pakai boots yang luar bro ya. Kalau kita pakai Wearpack Alpine Star. Tapi kalau kita ganti ke Dainese, nah dia jadi boots yang masuk ke dalam gitu bro. Keren kan bro, kayak jadi lebih rapi aja gitu bro. Kayak nggak sangar banget, tapi kayak elegan aja gitu. Nah, ini untuk apa namanya itu, riding style-nya bro ya. Oke, okay. Ada foot out, ada gun, shoulder out. Ini kita kayaknya pakai yang mana ya? Shoulder out aja deh, breaking leg out, yes dong, biar ada turun-turun kaki gitu bro ya. Yoi. Terus shoulder foot, breaking finger ya, dua aja bro ya, gak usah banyak-banyak, biar kayak keren aja bro ya. Pakai dua jari gitu bro ya. Yoi. Ini kita ganti settingan stick aku dulu. Nah, buat kalian yang mau tahu stick settingan aku seperti ini bro ya. Aku gak pakai setting standar, ada banyak yang ganti bro ya. Salah satunya rem belakang. Nah, ini kebalik cuy. Oke, untuk gear down pakai yang ini, gear up pakai yang ini. Pokoknya aku ganti bro, karena
ya jari aku lebih nyaman pakai settinganku seperti itu bro. Dari MotoGP 13 aku sudah pakai settingan stick yang kayak gitu bro. Jadi nggak settingan standar dari gamenya. Oke, untuk grafiknya, wait. Nah untuk grafiknya kita pakai settingan standar dari anunya dulu bro ya, dari gamenya dulu. Kita coba dulu ini nge-lag apa enggak. Oke, langsung segini jajal bro ya, langsung new Grand Prix. Dan kita lihat motor-motornya bro ya, yoi. Lu langsung disambut sama Mama Marquez dan pakai helm dia bro ya, enggak kayak MotoGP 19 ini malah langsung nampil muka. Ini cuma pakai helm langsung gini bro. Oke, ini dia bro rider-ridernya bro ya MotoGP. Jadi ya ada kelas dan semuanya ini sudah pakai helm gitu bro, nggak tampilin tampang wajah di menunya bro ya. Dan ini untuk yang customnya bro ya, atau rider kita bro Riz bro ya. Dan ini yang untuk kelas custom, dan ini ya untuk kelas MotoGP nya. Kita lihat ke kelas Moto2, oke, nggak ada yang berbeda jauh sepertinya. Dan Moto3, oke. Dan ini untuk kelas MotoGP bro, kita akan pilih pakai motor apa ini ya. Kita coba pakai Petron sama SRT ini bro ya. Dan ini dia bro ya, bro Riz bro ya. Ada bapak-bapak botak di belakang itu bro ya. Waduh, dan rambut celurit. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Oke, langsung aja clutch manual start. Loh, kok udah ini? Tar. Loh, ini gimana? Astagfirullah, kebalik dong. Ya ampun. Ya seharusnya pas-pasang di rotor di R1 malah aku taruh di L1. Ini apa? Rewind. Wah, kok kacau sih? Alah, enggak apa-apa, kita gas aja bro ya. Wih, riding style-nya mantap. Wih, gila. Oke, kita main santu aja bro. Kita enggak kejar posisi, kita mau coba sedikit-sedikit beradaptasi dengan fisik di game MotoGP 20 ini bro ya. Yoi. Kita ambil kanan, kita gas-gasin manja aja, sudah ngelebar. Oke, ngelebar lagi. Oke, kita braking di sini. Gila. Serius aja, ini rada-rada berbeda, bro. Fisiknya ini kayak berbeda dari MotoGP. Oke, mana. Gila, baru aja main sudah ngeset-ngeset gitu. Oke, ini kita ambil kiri. Ini serius, ini fisiknya beda sama MotoGP 19 bro ya. Lebih kayak lebih ganas aja, kayak lebih realistis mungkin bro ya. Jadi playernya tuh ngerti apa yang sebenarnya tuh terjadi di real life-nya bro ya. Kayak ngerem mendadak bisa stupi atau gimana, atau ngegas berlebihan slide. Kita coba aja dulu bro ya. Oke, ini dia kita gas, kita braking ambil kiri. Oke, di sana ada Binder atau Brad Binder bro ya, yang sudah naik ke kelas MotoGP. Oke, ini kita gas, kita ambil kiri, manja-manja, belok-belok gitu bro ya. Oke, ini dah, kita braking di sini. Gila, stupi, gila. Parah, aku ngeremnya santuy loh, tapi Oke, ini dia kita kembali lagi fokus bro. Baru mau fokus, sudah nggak slide, gila. Oke, ini dia kita ambil kanan, malah stupi, padahal aku ngeremnya santai loh. Wah, ini perlu adaptasi benar-benar nih. Oh, ini dia kita coba lihat keliling-keliling ya. Dan helm kita bro sudah lancip ya, sesuai rambut kita bro ya. Rambut celurit, helmnya juga celurit bro. Wah, gila, entaprak aja lah. Oke, wedeh, bisa minta maaf gitu bro ya. Sorry gitu bro ya. Yo, ada sebuah update lagi nih bro ya. Oh, kesel. Wah, dia nabrak malah kita minta maaf. Gimana sih ditanya itu? Oke, iya, bulan Ramadan bro ya, siapa pun melakukannya minta maaf, baru lagi minta maaf tuh, nabrak itu siapa sih itu. Kayaknya ini kita breaking ya, ambil kanan. Gila, aman. Encok gitu. Oke, wow, siapa itu Binder lagi nih kelakuan. Oke, kita potong, pasti penalti lah. Oke, ini kita gas, kita ambil kiri. Oke, santuy. Ini dia, gila, ready style-nya mantap bro ya. Yoi, mantap, ini gurih-gurih gimana gitu, ready style bro ya. Cakep pokoknya. Oke, ini dia, kita ambil kanan, langsung kita gas. Ambil kiri, kita gas lagi, kita braking di sini. Stupid terus loh, gila. Oke, ini dia kita ambil kanan. Oke, malang lebar. Santai, yang jatuh ya. Oke, goblok. Sorry bro. Nah, itu fitur yang bagus udah, kita nabrak minta maaf. Yoi. Gila gak tuh, langsung terbang ya noninya tadi bro ya. Yoi. Oke, ini dia kita gas aja bro ya di sini bro ya. Nice.
Oh gila ini, oh benar-benar mantap ini bro ya, gila lagi ini kayaknya mungkin akan menjadi game yang terbaik ini bro ya. Tapi ya perlu adaptasi sih dari fisiknya bro ya. Wah itu yang kemarin bro ya, turun kaki, yoi keren gitu, kayak lebih elegan kayak ala Rossi style gitu bro ya, mantap. Oke, gila itu kayak ada setan juga di lewat bro ya, binder katanya kayak mau bunuh nabrak itu. Wah gila, oh apa-apa, oke santuy, oke ini deh kita ambil kanan di final lap bro. Gak kerasa sudah final lap. Wah, oke kayaknya sepertinya kita akhirin aja deh bro ya. Oh ya kita mau coba fitur jatuh bro ya, coba kita tabrak dinding dulu bro ya. Coba kita tabrak, katanya ada yang beda nih fitur jatuhnya ini, coba tabrak. Oke langsung pindah ke kamera onboard gitu bro ya.